Mati kipas, satunya terbang di sini di atas kabel di rumah tetangga. Sudah 4 hari dikurung, tapi heran dia terbang langsung ke rumah tetangga. Mudah-mudahan bisa pulang. Mungkin jenuh 4 hari dikurung di kandang. Cepatlah pulang merpatiku. Satunya tadi juga di lingkungan sini, di atap rumah tetangga juga, sebelah kirinya. Itu ekornya kipas. Kata penjualnya nggak bisa terbang tinggi, tapi ternyata bisa lompat pagar. Pagarnya 2 meter lebih. Tapi bertahap sih lompatnya. Kebetulan depan kandang ada pohon mangga, jadi ke pohon mangga dulu, baru lompat lagi, lompat lagi. Nah, yang satunya tadi sempat dilihat di atas pohon kelapa. Habis itu terlihat di atas atap yang cukup rendah, kurang lebih 2 meter. Nah, ini mau terbang lagi nih kayaknya nih. Pulanglah, pulanglah, pulanglah. Yuk makan, pulang. Ini ketinggian dari tanahnya, kabelnya itu kurang lebih 3 meter sih.